次は頭取ってあげる。Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, Reborn One Time. Oke, gue di sini mau coba real time PVP pakai gear Yugen Shop. Jadi di sini tankernya pasti pakai Kabuto ya guys ya. Jadi gue mau pakai HP dot, kalau nggak ATK dot guys. Biar refleksnya agak lumayan lawan guys. Nah inilah gear Yugen Shop gue guys. Ini damage dealernya tetap Bogetsu guys, or Gyoro PC cost. Sing sadoyo kape, sing wong Jowo, sing durung subscribe, monggo di subscribe channelku, di like, komen, ojo sungkan-sungkan kape ha sadoyo, tak sadulur-dulure. Sini guys, gua mau coba satu kali apa dua kali pertandingan ya guys ya. Jadi gue di sini main di server 10 guys, di server gua yang 129. Gua pending dulu, gua mau fokus di sini dulu sebentar karena udah lama gua nggak di ini ya guys ya, nggak on di server 10. Ada panggilan klub guys, jadi gua harus on lagi, gua hidupin lagi akun gua guys. Nah, yuk kita mau coba line up-nya ya. Jadi ini Atomic ini bakal buat tumbalin guys, gua taruh di depan ya sebagai tumbal guys, bukan damage dealer guys. Jadi ya dia mungkin bisa kasih damage lumayan lah, biar bisa pecah-pecah tuh kacanya guys. Oke guys, gua bisa coba guys ya. Kita kalah seperti pertama ya, misalkan si Gogetsu guys di awal guys ya guys, jadi bisa nurunin super bos lawan guys. Asli guys, tuh nggak pecah guys, itu monitor nggak pecah guys. Asu tenang guys, di sini mungkin musuhnya agak bingung guys, kok Atomic gua di depan ya guys. Namanya boros guys, salah tuh boros guys, salah naruh boros. Ini keuntungan buat gue guys, keuntungan guys. Boros harusnya nggak serang itu at, serang itu Kabuto guys. Jadi refleksnya dia si Kabuto akan berbalik guys. Diusahakan serang yang di kanan kirinya dulu guys, kalau pakai si boros ya guys. Ini guys, anjay itu makan sampah berak air itu guys orang guys. Yaudah guys, ini mungkin bakal si Geryu-nya posturnya bisa kasih burn untuk lawan. Masih nggak pecah juga guys sama Atomic, gila itu si Atomic kan. Padahal gue tumbalin guys, bukan damage dealer dia guys, gue pasang defense semua nih. Ujungnya mati juga dia dikendang sama si Boros guys, kurang ajar memang si Boros guys, sehingga targetnya macam gila guys. Tinggal si Geryu guys, ada kabang muda dia guys. Iya wih, cita gue sama si Garau gila juga guys. Bahkan dunia hancurkan ya. Oke guys, nanti tunggu sebentar buat kopi dulu guys, kopinya guys masih panas. Wih mantap ya, boros tinggal satu guys, tinggal sendirian ya guys. Anjay, disama ilmu tenaga dalam si Bogetsu guys, gila banget guys, nggak ada akhlak itu orang guys. Oke, gua coba satu kali pertandingan lagi ya guys ya, siapa tahu lumayan guys, ngepush kita ranknya guys. Ya udah lama banget ini guys, nggak gua pengen guys, gua masih fokus di server 129 waktu itu guys. Ini gua balik lagi ke server 10 guys. Untuk server 10 sih gua cuma aktif sih di loginnya aja sama dailynya ya guys ya, jadi bantinya gua terus gua aktifin, rajin aja walaupun jarang di rank ya guys ya, jarang dipanggil, tetap itu akan membantu level kita sendiri mas, jadi jangan sampai tertinggal ya guys ya. Oke, lanjut menaik guys. Nah ini sing pertandingan sing loro guys, ketemu nih si Kuririn bahasa, iki
mau mengeri-geri, mau menggopo, mau ngomong ya bos ya. Ya lo wae gas, di arah melempar sepeda nih ya. Ini mantep ya gas. Ajaan, setengah darah tuh lawan ada. Oke, Cina mantep, kenapa dia gak pakai pedang ya? Ah, inilah kesalahan. Dia pakai semuanya, dia ngerti lah. Dia mengandalkan si Gloriba sama Garou Tatsumaki. Pertanyaan kan? Jadi si Momon Rider itu ngapain di situ ya guys ya? Jadi nggak salah guys. Jadi kalian kalau mau pakai lengkap di titik, perhatikan run-nya guys. Run-nya perhatikan guys, harus seimbang. HP, dash, attack harus ada. Utamakan yang harus ada dotnya guys. Ansu guys, lawannya surrender. Gara-gara si Gogetsu-nya nggak mati guys. Oke guys. Mungkin itu aja video dari gua. Semoga bermanfaat. Yang belum like, komen, silahkan subscribe di bawah guys.